kita senam pagi dulu. Oke guys, kobat kita sekarang senam dulu di depan. Yang sehat, seger. Sebelum memulai aktivitas, mulai dengan doa. Salat duha dulu, duha dulu. Duha. Ya, gimana duha dulu? Mikir. Apa sarapan dulu? Sarapan dulu. Ya, sarapan dulu. Oke. Oh iya 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 iya. Katanya sarapan dulu, Bu, sebelum duha, Bu. Assalamualaikum guys, kita kedatangan tamu nih. Hai dari KKM Dayan, hai.
Gimana Mas Muslimin, sehat? Sehat. Ah, gimana kabarnya ini? Baru datang ya. Kita sholat duha dulu ya. Ngasih pencerahan nanti Bu. Bu, Walifa ini apa tujuannya ini? Kita ngadakan acara ini. Tujuannya apa? Pak, balik ke iya Bu, indah sebenarnya. Masjidnya bagus ya. Tadabur alam ya. Walifa tidak tadabur alam ya ini? Apa tujuannya kita ini kesini? Biar anak-anak itu lebih mengenal lagi bagaimana sih karisma yang sebenarnya itu. Ya, makanya kita kita bawa ke alam biar anak-anak bisa mentadaburi alam. Alam bu, ya, luar biasa. Yang sesuai dalam Al-Qur'an. Iya. Kita aja terima kasih. Oh iya, terima kasih. Semoga ada teman-teman dari KKMT YIN Jember yang menemani. Bah, hanya berdua Mas. Mantap. Saya orang gantian. Darma dulu. Gimana kesannya nyampe sini? Oh, alhamdulillah apa? Matanya langsung bening dari jauh-jauh. Sudah pernah berapa kali ke sini? Ya, alhamdulillah satu kali. Satu kali ini. Dua kali ini mungkin? Nah. Ini sering ini, Pak. Mas, ini Muslimin. Penjaganya nih, ya, Pak. Alhamdulillah. Kita bisa menikmati tadabur alam. Iya, tujuannya tadabur alam ya. Iya, tujuannya tadabur ngaji alam. Lewat alam ya, Mas, indahnya. Iya, kita bisa menikmati ciptaan Tuhan. Wow, hijau semua ya. Iya. Sampean kok udah hijau. Oh iya. Ya, ya, situ. Duduk dulu. Iya. Iya, gimana? Gimana Mas Dharma? Teman-teman katanya mau nyusul. Siapa yang banyak yang pulang kampung, Pak? Ada yang ke iya. Saya ketemu Mas Rosid tadi. Rosid. Di Jerdul Mulisin. Oh iya, subuh ya. Subuh berjamaah dengan Bapak Sandiaga Uno. Iya. Kita mulisin. Sudah saya vlog tadi. Niat ke sana itu. Iya, niatnya cuma untuk makan-makan bubur. Bu, bukan niat ibadah. Tidak boleh sudon. Tidak boleh sudon Mas Muslimin ya. Niatnya untuk ibadah istiqomah belajar sholat subuh berjamaah secara istiqomah. Tidak boleh sudon ya Mas Dharma ya. Selalu husnudon terus. Nabi menganjurkan kita selalu husnudon. Berprasangka baik. Betul Mas Dharma, ya. Ya betul lah. Mas Dharma luar biasa. Ini Mas Dharma, ini pemandangannya nanti katanya ada wahana baru, vlog. Sebenarnya ada apa? Terjun, apa? Terjun. Apa namanya itu? Yang pakai Fanfog. Fanfog. Di mana tuh? Orang paham ya. Iya. Kalau masalah Fanfog. Iya. 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 Makan dulu ya, sarapan dulu ya. Halo guys, ayo guys, sarapan dulu guys. Ini dikasih
dulu. Bareng-bareng doa bersama. Lima rezeki sana wakil anda banyak. Resepnya masih ada satu nasi, itu merasa kurang karena tadi tiga resep yang untuk anak-anak. Sama yang nanti yang datang ya. Oke, kita istirahat. Kumpul anak-anak itu. Bawa dah sudah. Sama anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sarapan kita mau kemana? Setelah sarapan, guys, sobat kita sholat duha dulu berjamaah. Ayo sholat duha. Sholat duha, kita nanti main game. Ayo sholat duha berjamaah. Wah, ini rapi sandalnya ya. Rapi, tertata rapi. Wah, ini saya ambil yang paling besar. Karena kakinya besar.
Ya, salat duha berjamaah. Ya, subhanallah, kita bisa salat duha bersama-sama berjamaah. Tempatnya bersih, masjidnya bersih, luas, indah. Wah, nyaman kita salat di rumah Allah ini. Ya, nah ini. Subhanallah, ini manfaat sedekah. Mengundang datangnya rezeki, memanjangkan umur, menolak balak, menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Ini barokahnya sedekah ya. Luar biasa manfaatnya sedekah. Ayo banyak bersedekah. Bersedekah. Iya. Meskipun ini ada berapa ini? Iya. Meskipun kita masukkan sedekah kita. Iya. Semoga dapat barokahnya salat duha berjamaah. Iya, jam. Apa fadilahnya sholat duha itu, Mas? Apa? Fadilahnya sholat duha. Di antaranya sholat duha itu apa? Rezeki. Mau rezeki, ya. Apa lagi? Dalam kemudahan. Beri kemudahan sama Allah ya. Ya. Jadi fadilah sholat duha apa aja? Kalau dirinci. Yang pertama ya. Sholat duha berjamaah. Rezeki lancar. Rezeki orang tua. Mm-mm. Banyak
sekali. Banyak ya. Itu membuka pintu rezeki ya. Yeah. Menolak bala okay. Ya. Katanya ada sebuah hadis, sedekah itu ibarat sedekah yang tak terkira besarnya. Kalau ingin bersedekah dengan salat duha, kalau tidak punya uang dengan senyum saja juga sedekah ya. Subhanallah, alhamdulillah. Ini teman-temannya mana mah teman kita yang lain ini belum masuk semua ya. Silakan salat duha. Ini masjid. Dipanggil temannya. Wah. Nah, itu salat duha juga. Kami kalau pagi hari, satu hari.